Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa mihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya in mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yaumin wa ba'd Hadirin sekalian khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah Alladhi binikmati tatimu salihat Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal soleh itu menjadi sempurna. Kita bisa duduk kembali kajian, kita bisa bertakarub kepada Allah, kita bisa belajar, kita bisa dekat dengan ilmu kita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita itu semua berkat nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka perbanyaklah bersyukur dan ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu salihat segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya lah amal soleh atau kesolehan itu jadi sempurna. Dan selalu fokus untuk bersyukur, bukan hanya ketika kita dikasih fasilitas dunia, tapi kita harus lebih bersyukur ketika kita dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan diantara ibadah yang sangat prestisius adalah ilmu. adalah ilmu adalah belajar karena dengan ilmu lah semua pintu kebaikan akan terbuka kata Imam Bukhari ada ilmu qabla al wal amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal jadi ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, Beserta para keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan Kembali bersama Al-Imam bin Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib salah satu buku terbaik di bidangnya, salah satu buku terbaik dalam mencintai atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir kepada Allah, dan kita masuk ke pasal baru tentang istiqomah ada sebuah fakta penting yang beliau sampaikan di dalam buku ini sangat penting buat kita sangat penting buat para akhwat dan ibu, -ibu sekalian mari kita bersama beliau rahimahullah beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah faslun wa inna may yastaqim lahu hadha bi istiqamati qalbihi wa jawarihi Al Imam Al Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa seorang hamba akan istiqamah atau seorang hamba mampu istiqamah hanya dengan keistiqomahan hati dan anggota badannya. Jadi artinya seseorang itu nggak akan bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah dan anggota badannya istiqomah. Seseorang itu baru bisa istiqomah jika hatinya istiqomah dan anggota badannya isi koma. Ini fakta penting. Kita ini nggak akan bisa istiqomah sampai hati kita dulu istiqomah dan anggota badan kita istiqomah. Dan sekilas info buat kita semua bahwa Kita ini harus punya perhatian ketika ulama kita membahas tentang istiqomah jamaah. Kenapa demikian? Karena inilah perintah tersulit di dalam Al-Quran. Perintah terberat di dalam Al-Quranul Karim. Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan ma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatun kanat ashadda alaihi wala ashaqqa min hadhihi tidak ada ayat manapun yang turun ke nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat lebih sulit dibanding ayat ini dan yang beliau maksud ayat ini adalah surat Hud ayat 112 fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta maka istiqomahlah engkau fastaqim dari istiqomah maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Inilah ayat yang paling sulit di dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas. Bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang birul walidain, tapi tentang istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam puasa, istiqomah dalam birul walidain dan seluruh keistiqomahan itu yang paling susah yang paling sulit itu konsistensi hadirin itulah yang dikatakan pakar tafsir nomor wahid Abdullah bin Abbas mana zala Rasulillah saw ayatun tidak ada satupun ayat yang turun ke Nabi saw yang lebih berat lebih sulit dibanding hadil ayat dibanding hud ayat 112 Susahnya minta ampun Beratnya luar biasa Makanya kita diminta doa tiap hari minta keistiqomahan. Eh dinasiratul mustaqim. Ya Allah kasih hidayah kepadaku sehingga aku berada di, dalam, di atas jalan yang lurus. Kalau belum tunjukilah jalan yang lurus. Kalau sudah kasih aku keistiqomahan ya Allah. Mustaqim dari istiqomah. Eh dinasiratul mustaqim itu kan ayat yang kita baca setiap hari mustaqim, istiqomah, jalan ke istiqomahan, jalan yang lurus. Itu susah banget, itu berat. Itu. Loh. Jadi istri yang nurut satu dua hari mungkin, mungkin mudah, mungkin. Tapi kalau jadi kalau istiqomah jadi istri yang nurut itu yang sulit jamaah Jadi istri yang Berusaha senyum sama suami Satu dua hari mungkin oke okay lah tapi, tapi kalau sampai wafat Kita menggunakan pola itu Itu susah Jangan kan sampai wafat Baru Baru perut aja itu udah susah Baru kena PMS aja ya Allah Susah banget senyum Pak Ustadz Ya itu istiqomah itu susah sabar ngadepin suami satu dua hari mungkin mudah nahan diri biar nggak ngejawab Padahal kita nggak nggak harus ngejawab kok tapi pokoknya pengen banget ngejawab padahal menahan diri itu jauh lebih baik dan kita ngejawab juga nggak menyelesaikan masalah misalnya tapi kan nafsu kita pengen jawab, pengen jawab. Itu nahan, pengen jawab satu dua hari mungkin mudah, tapi istiqomah terus tuh. Apalagi pas kita disudutkan, kita dipojokkan, kita disalahkan. Padahal itu bukan kesalahan kita. Itu nahan agar nggak terpancing dan tetap istiqomah dalam mengamalkan hadit Man kana yu'minu billahi wal akhir khairan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berbicara yang baik atau dia diam itu susahnya minta ampun pada saat kita disalahkan pada saat kita disudutkan padahal bukan kesalahan kita tapi kita disalahkan kita disalahkan oleh orang tua misalnya tua nyalain kita atau suami nyalain kita itu bisa istiqomah dalam menjalankan hadis Nabi SAW takdob jangan marah itu susahnya minta ampun berat berat tadi susah istiqomah mendidik anak pas dengar ten kajian tentang mendidik anak seminar tentang mendidik anak saya harus jadi Ibu yang baik untuk anak saya Insya Allah Kadang-kadang lupa ngomong insya Allah juga Saya pasti bisa Lupa bilang insya Allah Oke, okay, satu hari Pulang ke rumah, anak dipelukin Mohon ma maafin mama ya nak Nangis gitu loh Mamanya uh, tidak menunaikan hak kamu Anaknya juga bingung Kenapa nih mama nangis-nangis Kan anak gak ngerti Dan anak senang aja karena selama ini dimanjain mulai rubah peraturan rumah satu hari dua hari tiga hari masih semangat coba dua minggu udah mulai pegel-pegel sebulan udah mak mulai makan ati itulah satu setengah bulan ampela akhirnya dua bulan nyerah aduh udah gak nggak terserah deh Gak mudah cuman. istiqomah itu susah Fastaqim kama umirta Itu perintah yang sangat sulit Perintah yang sangat berat Konsistensi Konsistensi Ingat gak sih hari-hari pertama kita hijrah tuh kayaknya tuh harapan membuncah semangat dan spirit itu meletup Coba bandingkan dengan keadaan kita mungkin pada hari ini setelah 3 tahun hijrah, 5 tahun hijrah, 10 tahun hijrah. Kok kayaknya saya nggak ngedapetin feel waktu pertama-tama kali hijrah ya. Waktu pertama-tama hijrah tuh kayaknya sholat tuh bisa nangis sesegukan. Sekarang. Enggak. Air mata itu hilang jamaah air mata itu hilang enggak ada lagi hijras menjadi seperti rutinitas rutinitas yang harus dilakukan kenapa? karena istiqomah menghadirkan ruh dalam setiap ibadah itu susah Coba perhatikan awal-awal hijrah semangat datang ke kajian setelah itu hilang setelah itu hilang makanya itu alasan kenapa misalnya kajian tematik lebih rame seringkali ya dibanding kajian rutin nggak semua tapi seringkali Topik akbar lebih rame dibanding kajian rutin karena untuk bisa datang di tema tertentu atau di momen tertentu itu memang lebih mudah dibanding rutin datang. Padahal kalau kita ingin cari perubahan kajian rutin. Menakhabatan abad barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. hadirin Allah muliakan karena ini sulit kita harus tahu kunci gimana nih biar kita istiqomah. Nah Alimah muka menjelaskan kuncinya kepada kita. Beliau menyampaikan bahwa kita ini nggak akan istiqomah sampai hati kita dulu istiqomah dan anggota tubuh kita istiqomah. Ini kaidah. Selalu kalau gimana sih biar aku istiqomah, hati kita istiqomah. Ini semua dari hati. Hati kita istiqomah, Kalau nggak nggak akan berhasil. Kalau nggak kita akan gagal. Hadirin Allah muliakan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Dari Anas bin Malik Dan hadis ini penting La yastaqimu imanu abdin Hatta yastaqima qalbuh iman seseorang tidak akan istiqomah atau iman seorang hamba itu nggak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah itu penggalan hadis Nabi SAW iman saya iman ibu-ibu sekalian iman para akhwat iman para jamaah nggak akan istiqomah Gak akan Sampai hati dulu istiqomah Itu yang dijelaskan oleh hadith Anas Dan bisa dicek dalam target putar Jadi kalau kita ingin istiqomah jadi orang baik, jadi wanita soleha, jadi istri yang soleha. Fokus kepada hati jamaah itu sabda Nabi SAW Hati kita disikomahkan Hati kita di Dan anggota badan kita Tapi hati dulu nih Kok hati sih Ustadz Kenapa Nabi SAW mengatakan itu hmm, Gak heran karena Nabi SAW bersabda Allah inna fil jasadi mudwa saluhat saluhal jasadu kullu Ketahuilah di dalam Jasad manusia ada segumpal daging Kalau segumpal daging ini baik Maka seluruh jasad akan baik Wa Fasadat, Fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini rusak, maka semua akan rusak. Allah wahil kolbu, ketahuilah segumpal daging ini adalah kolbu, adalah hati. Ini Pembeda. hal yang perlu kita jawabkan Hadirin yang semoga Allah muliakan Jaga hati kita Hadiri dan ikuti Kajian-kajian tentang hati Sebagaimana kita ikut Kajian tentang amalan-amalan yang lain Kan ini kuncian ya si Gak bisa Nabi SAW mengatakan Ini kuncinya hati la yastaqimu iman wa abdin hatta yastaqima qalbu iman seorang hamba enggak akan istiqomah ini nabi SAW mengatakan enggak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Lihat makanya menurut kembali lagi hati dan anggota badan, hati dan anggota badan. That. Tapi sama dan hati seorang hamba tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Apa maksudnya? Kata para ulama maksudnya adalah falisan wal tabil tabilpan hati dan lisan itu punya hubungan yang sangat erat. Kenapa? Al-lisan turjumanu lima fil kalbi Al-lisan turjumanun lima fil kalbi Karena lisan itulah penerjemah apa yang ada dalam hati hadirin. Lisan kita itu penerjemah apa yang ada dalam hati kita. وهو الذي يعبر عما يعقد عليه من الإيمان والكفر Lisanlah mengungkapkan apa yang ada dalam hati apa yang diikat atau terikat dalam hati kita baik itu iman atau itu kekufuran makanya kalau kita lagi sebel panas kesel hati kita gimana lisan kita hadirin oh berantakan hadirin itu. Tapi kalau hati kita lagi senang, lagi bahagia, masya Allah, selalu yang meluncur doa barokallahu fi jazakillah khair, alhamdulillah, lagi senang ada. Kan? Kalau lagi kesal, aduh. Lu jalan pakai mata gak sih? Nah itu, itu lagi kesal hati. Pertanyaan gitu, lu jalan pakai mata gak? Eh di ya pakai kaki lah mbak Ribut lagi Jadi hadirin Allah mulia kan Hati tidak istiqomah sampai lisan Istiqomah artinya Ini kerjasama hati dan lisan Hadirin Lisan itu penerjemah Pengungkap Itu lisan Ujangganya hati itu lisan. Apa yang ada dalam hati dan menjadi rahasia hati itu diungkapkan oleh lisan. Makanya kenapa para ustad-ustad kita, guru-guru kita, ibu-ibu, itu wanti-wanti kepada kita, ulama-ulama kita, terlebih lagi hati-hati dengan gibah. Hati-hati bicarakan aib orang, karena begitu kita bicarakan aib orang, itu menunjukkan hati kita tidak istiqomah. Itu poinnya. Pada saat kita memfitnah orang, itu menunjukkan hati kita tidak istiqomah. Pada saat kita mencela orang, meminta, dan orang yang gak penting, yang gak bermanfaat, kamu lihat. Mbak Fulana nggak tadi? Nggak matching banget ya bajunya ya? Ya harusnya kan dia begitu-begitu. gitu. Ya. Kenapa dikomentarin kayak begitu ibu-ibu? Apakah itu meningkatkan iman kita? Enggak. Justru itu menandakan hati kita tidak istiqomah. Hati-hati. Makanya wanita-wanita muslimah itu jaga lisan. Karena ini ada kaitannya dengan menjaga hati mereka. Kan gitu ya, Karena kan nilai hati itu susah-susah ngasih susah nilai hati. Kita pikir ikhlas ternyata nggak ikhlas. Nah, salah satu cara nilai itu enak. Apa sih yang meluncur dari lisan kita? Ah, itu tuh. Oh tapi kan ada yang jago ngomong Pak Ustadz, jadi kalau ngomong sama dia itu kayaknya manis aja. Iya, ada orang seperti itu. Tapi ketika ulang berbicara tentang lisan kan bukan hanya lisan di depan kita aja, tapi depan belakang gitu loh. Orang-orang yang cuma mengandalkan jago bicara, dia kan manis di depan orang yang dia tuju aja, di belakang enggak. Tapi orang yang punya hati yang bersih, hati yang istiqomah, depan belakang tulisannya sama. Depan belakang itu lisannya sama. Karena ini berkaitan dengan iman. Makanya kan tadi korelasinya apa sih? Man kana yu'minu billahi wal akhir khairan awliya barang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini kuncian istiqomah hadirin. Ya pak ustadz, tapi kan katanya nih katanya ibu-ibu kan paling susah jaga lisan dan pembicaraan. Ini tantangan buat kita. Sebenarnya bukan hanya ibu-ibu, laki-laki juga susah. Tapi memang itu salah satu PR yang harus diselesaikan oleh kita semua. Makanya jadikanlah iman sebagai pedal rem kita hadirin ini tentang apa yang ada dalam isi hati kita apa yang ada dalam isi hati kita suami pulang larut malam terus kita sebel pengen pengen apa pengen ngungkapin semua pengen memuntahkan semua ingat ya Allah kalau aku sampaikan semua keluh kesahku berarti hatiku nggak istiqomah ya Allah tolong jaga lisan saya tahan tahan gitu jemaah Karena ini tentang hati dan anggota tubuh dan khususnya lisan. Pegang dua hal ini karena ini yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Anas, hadis dari Anas bin Malik iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lis hatinya istiqomah dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan insya Allah. Bagaimana sih agar hati kita istiqomah? Bismillah kita akan bahas kata Ibnu Qayyim. Sekarang kita buka sisi tanya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibnu Al Qayyim menjaga Ustaz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz saat ini saya dalam kondisi sangat malas untuk kajian. Anda sangat sedih dengan kondisi ini. Dahulu biasanya Anda berusaha untuk memungkinkan kajian dua kali sehari, yaitu pagi dan malam. Padahal itu ketika Anda masih kuliah dan sibuk skripsi. Sekarang justru tidak ada kuliah, Anda menjadi sangat jarang kajian. Bagaimana cara mengembalikan semangat dan kebiasaan itu kembali, Ustaz? Awalnya saya berpikir setelah lulus kuliah akan di rumah saja dan bisa memiliki waktu lebih banyak untuk kajian. Namun setelah melihat kondisi ini, ana bimbang apa sebaiknya ana S2 saja atau bekerja sehingga memiliki kesibukan. Walaupun sebenarnya orang tua ana berharap ana di rumah ana menjadi bingung, mohon nasihatnya Ustaz Syukran Allah khairan. Terima kasih banyak. Yang pertama, terima kasih kepada yang bertanya. Ini contoh yang tadi kita bahas. Ini contoh apa yang dikatakan di Ibnu Abbas. Tidak ada ayat yang lebih sulit dan lebih berat turun ke Nabi SAW dibanding ayat Fastaqim Umir umirta dalam surat Hud ayat berapa tadi? 112 maka istiqomalah anda sebagaimana yang diperintahkan nggak mudah memang nggak mudah ya tapi makanya jangan jangan tenggelam dalam euforia hadirin ketika kita lagi semangat belajar semangat ibadah hadirin util <tell> kal jangan lengah ketika kita lagi semangat karena Hari-hari itu Allah putar jamaah Allah putar Allah berfirman dalam surat Ali, Im, Ali Imran Ayat 140 Dan hari-hari itu kami putar Ada kadang kita di atas Ada kita di bawah Gitu dan dan masa itu kami gulirkan ada masa masa jaya ada masalah ada masa kalah fungsinya apa sih waliya'lamallahu alladzina amanu wa minkum syuhada agar Allah melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berani berjuang dan berkorban sehingga menjadi syahid. Itu banyak. Jadi kalau di atas terus nggak kelihatan siapa yang benar-benar berjuang. Nah kita lagi apa adanya futur kita lagi malas banget. Nah, benar nggak kita bisa berjuang? Emang susah istiqomah itu susahnya minta ampun kecuali dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan merasa minder, bukan hanya penanya yang merasakan demikian. Kita semua merasakan itu. Oke, kalau gitu solusinya apa? Yang pertama minta pertolongan kepada Allah. Ia karena wa ia karena stain. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Isti'anah itu penting. Minta pertolongan sama ya Allah kasih semangat lagi. Ya Allah kasih taufik untuk beramal soleh Terus minta pertolongan Minta pertolongan hadirin Minta pertolongan Yang kedua Hadirin Allah muliakan Materi ini Fokus ke hati, perbaiki hati Perbaiki hati kita dan lisan kita itu penting Perbaiki hati dan lisan perbaiki hati dan dan lisan artinya ketika yang harus diperbaiki itu banyak mulailah dengan hati dan lisan sebagaimana sabda Nabi SAW iman seorang hamba tidak akan isi koma sampai hatinya isi koma dan hati seseorang tidak isi koma sampai lisannya isi koma karena lisannya isi koma menunjukkan hati yang baik Dan pada saat itu Allah akan tolong, kan tolong kita Allah akan tolong kita Kalau Allah Melihat hati kita baik Lisan kita baik Allah akan tolong kita Yakin itu Allah berfirman dalam surat al-Ahzab Ayat 70-71 Ya'ifalladzina amanatakullah Wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ayat ke-70 Allah berfirman wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah lalu apa dan takwa masih ingat inti ketakwaan kata Nabi SAW alaihi wasallam hahuna inti ketakwaan itu dalam hati lalu terungkap dengan anggota badan Lalu berikutnya apa? sadida dan ucapkanlah ucapan yang benar. Lihat lisan. Takwa dan lisan. Penekanan lisan. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ayat ke-71. Yusri lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki. Bukan kita mau memperbaiki. Allah yang akan memperbaiki. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah hadirin Itu. Ini materi kita jawabannya. Terus yang berikutnya hadirin. Hati-hati dengan waktu luang. Waktu luang tuh memang uh, silent killer hadirin. Bahaya sekali. Karena bisa SAW mengatakan, ni'matani magmunun fihima kathirun minannas nas. Ada dua nikmat yang yang dilalaikan oleh banyak manusia, dilalaikan banyak manusia. Apa dua nikmat tersebut? Asyihatul farag, kesehatan dan waktu luang. Makanya jangan punya waktu luang. Itu penyakit waktu luang tuh hadirin. Makanya konsep konsep Islam jamaah konsep Islam itu hadirin itu seperti ayat yang kita sudah hafal bersama insya Allah faida farogta faun surat al insyirah wa ila rabbika dua ayat terakhir dalam surat alam nasyrah dua ayat terakhir dalam surat alam nasyrah alam nasyrah laka sadrak itu apa dua ayat terakhir? Fa'idha fa'rogta Fansab Fa'idha faragta Maka apabila Engkau telah selesai Mengerjakan amalanmu Mengerjakan aktivitasmu Mengerjakan tugasmu Mengerjakan tanggung jawabmu Fansab Maka lanjutkan ke amalan berikutnya lanjutkan ke amalan berikutnya, jangan jangan berhenti panjang itu nggak bagus. di situ ada kata sambung, uh, huruf sambung fa yang artinya jeda waktunya itu sebentar dari amalan yang sebelumnya ke amalan yang berikutnya jeda waktu harus sebentar. fa irafaronta fal Maka jika anda telah selesai mengerjakan sebuah amalan Lanjutkan ke amalan berikutnya Dan jeda waktunya fa Singkat aja Jadi jangan Aku mau istirahat dulu selama setahun ini ya Aku kayaknya capek nih Jangan, jangan, jangan Bahaya itu Dan mayoritas orang seperti itu nggak produktif dan bukan hanya nggak bro turun performanya turun apabila engkau telah selesai mengenai sebuah urusan fa tapi capek urusan. oke fa ada fa di situ silakan istirahat tapi sebentar aja recovery aja sebentar lalu lanjut ke urusan berikutnya makanya Allah menggunakan ka, huruf fa bukan thumma karena dalam bahasa Arab bedanya fa dan thumma fa itu duras uh, uh, jedanya sebentar kalau thumma jaraknya bisa panjang Allah nggak bawa faida farokta thumma nggak kalau itu bisa jadi pesan bahwa silakan uh, jeda yang cukup panjang tapi ini fa unsob, jeda tuh harus Cita itu harus singkat hadir. Lalu ayat berikutnya wa ila rabbika Dan hanya kepada rabb mula engkau berharap. Engkau berharap, engkau bertawakal, engkau berpaut gitu. Nah, ada arah seperti itu kan makanya kan pada saat uh, penanya mengatakan apa begitu lagi hektik lagi kuliah lagi skripsi justru bagus. Tapi begitu selesai semua, justru menurun performa kita. Para ulama kita tuh memberikan sebuah kaidah al harokatu barokah jamaah. Al harokatu barokah beraktivitas, bergerak itu berkah itu di dunia beraktivitas dan bergerak itu berkah jadi harus beraktivitas makanya konsep Nabi SAW ketika kita nggak punya uang hari ini nggak punya uang sama sekali nggak punya uang nggak punya uang buat makan siang bahkan jangan makan sarapan kita nggak punya uang benar-benar bangun tidur nggak punya duit sama sekali. Apa konsep Nabi kita Sallallahu Alaihi Masih ingat? Lau tum Allahi Kalau kalian bertawakal kepada dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozakum kamayar Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rezeki kepada seekor burung. Tagdu khimasan wa Burung keluar, lihat keluar, bergerak beraktivitas di waktu pagi keluar dari sarangnya keluar bergerak beraktivitas dalam kondisi perut lapar dan pulang dalam kondisi perut kenyang kesalahan banyak kita tidur rebahan santai-santai kenapa di nggak punya uang justru nggak punya uang keluar diri dengan tawakal yang kuat, berharap hanya kepada Allah, lalu kita lihat bagaimana? Allah membantu dan menolong kita pada hari itu. Jadi, terlepas mau di rumah atau tidak, harus ada kegiatan positif, harus ada kegiatan yang bermanfaat buat diri, buat akhirat kita, buat diri kita, buat orang lain, buat lingkungan, harus ada, dan enggak harus keluar. Harus keluar, kan? Tapi intinya kita harus sibuk, gitu loh. Manusia itu kalau nggak ada kerjaan bermasalah, bermasalah. Makanya, al atau barokah, bergerak dan beraktivitas itu keberkahan. Itu pokoknya. Makanya kan banyak ahli hikmah mengatakan jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu itu poinnya jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu dan seringkali nggak mulai-mulai karena berapa persen di antara kita yang bisa sampai pada hasil yang maksimal makanya kata alimam ahmad al ibrah laisat binaksil bidayat wa inna mabi kamarin nihayat kalau ukurnya itu parameternya bukan di saat, uh, di saat kurang waktu start, tapi parameternya adalah sempurnanya finish, finish, itu poin, artinya walaupun belum sempurna, yang penting jalan dulu, tapi terus belajar. Dan berusaha maksimal bukan bukan ngasal-ngasal enggak itu kehidupan. Di antara dari para ulama adalah diri kita masing-masing kita ketika dilahiran eh, ketika dilahirkan ketika dilahirkan penuh kekurangan atau anggota tubuh kita sudah oke okay, sempurna berfungsi dan lain sebagainya kekurangan jalan aja nggak bisa. Tapi proses itu yang akan mengasah kita. Wallahualamissawab. Dan terakhir ini menunjukkan bahwa intinya bukan banyaknya waktu, tapi intinya adalah keberkahan waktu. Ini perlu kita ingat. Ini pelajaran besar buat yang bertanya dan kita semua. Intinya bukan. Banyaknya waktu, tapi intinya adalah keberkahan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ahsan Allah ilaikum wa iyaikum. Ya Ustaz, ya Allah Atas ilmu yang Ustaz sampaikan uh, Terima kasih, jazakallah khairan Atas adabnya uh, Kita hanya menyampaikan ilmu ulama saja Itu pun dengan segala Keterbatasan dan kekurangan Dan penuh kekhilafan Semoga Allah ampuni segala khilaf kita semoga Allah merahmati imam dan muqayyim beserta guru-guru, orang-orang yang cintai amin ya alamin Al semoga Allah merahmati dan selalu menjaga Ustadz beserta keluarga dan juga tim, amin ya alamin Al semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilafan Ustadz dan juga kita semua, amin ya alamin Al dan semoga Allah selalu memudahkan urusan Ustadz, amin ya alamin Al izin bertanya Ustadz, apakah termasuk kezaliman ketika seseorang bermain atau tidak serius dalam ta'aruf ta'aruf itu proses sebelum menikah ya suka disilahkan dengan ta'aruf sehingga membuat calon pasangannya terfitnah hatinya baik ikhwan atau ataupun akhwat apakah hal ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat Ustaz Mohon Ma ja jawaban dan nasihatnya Ustaz khairan, fikum, Ustaz. terima kasih atas pertanyaan wa iya. Uh, jelas ini nggak boleh dan ini menzolimi yang lain ini menzolimi dan nggak mudah gitu kalau udah masuk ke hati gini tuh susah loh hadirin lebih ringan stadium menzolimi fisik dalam arti misalnya eh ngedorong keinjak itu masih lebih mending tapi kalau sampai mempermainkan hati itu bahaya sangat bahaya oleh karena itu e, masalah pernikahan dan pernikahan bukan bukan tempatnya bercanda hadirin bukan waktunya bercanda bukan waktunya bermain hanya orang-orang yang serius memikul amanat besar yang bernama rumah tangga dan keluarga hmm. itu yang maju dan melangkahkan kakinya ke proses pernikahan. Adapun yang nggak siap, jangan melangkah dan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ini berkaitan dengan uh, seseorang hadirin. Dan dia percaya sama kita. Kan ketika seseorang bukan diri dengan kita, berarti kan dia percaya untuk mengarah ke uh, pernikahan dengan kita mengarah ya. Jangan dipermainkan. Kalaupun nggak jadi itu karena memang udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi. Arahnya memang gak kesana Atau memang ada ketidakcocokan Atau ada hal yang tidak Membuat kita uh, Mendapatkan yang kita butuhkan Untuk mencapai Ridho Allah dalam pernikahan dan lain sebagainya Tapi itu udah berusaha menjaga Dan lain sebagainya Dan hati-hati kalau kita bermain dalam Masalah ini Bermain dalam masalah Pernikahan atau uh, Proses pernikahan Atau ta'aruf karena al min insil amal balasan itu termasuk eh, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita permainkan orang-orang, Allah akan buat ada orang mempermainkan kita nantinya. Dan itu sangat menyakitkan. Dan akan ditanya di hari kiamat kelak. Dan kalau ada ada di antara kita pernah khilaf melakukan hal tersebut, tobat suha nasuha. Tobat tanah nasuha dan berhenti dengan pola ini. Lalu doakan eh, sosok tersebut semoga dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan jangan ber, dan jangan ulangi lagi. Minta ampun sama Allah biar Allah nggak uji kita atau Allah nggak hukum kita karena perbuatan kita. walau tuh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ustaz tim dan seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Ustaz Ana izin bertanya, bagaimana sikap yang harus ana lakukan selain bersabar dan berdoa ketika suami sedang sibuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Saat ini uh, kami sedang berjauhan. Kayaknya berat ini hadirin seringkali Ana menghubungi suami Ana dan anak katakan bahwa tolong untuk cepat pulang karena Ana tidak bisa berlama-lama berjauhan seperti ini lalu suami Ana katakan bahwa beliau melihat kondisi ibunya terlebih dahulu karena beliau pun tidak tega untuk meninggalkan serta beliau ingin meraih pahala dari ibunya di satu sisi anak sangat bersyukur memiliki suami yang berbakti kepada ibunya Tapi di sisi lain anak berpikir kenapa hanya suami anaknya yang berpikir seperti itu Berkorban seperti itu sedangkan saudara mereka ada yang dengan mudahnya tidak memikirkan ibunya Mana nasihat untuk anak ustaz terkadang ada satu waktu yang membuat anak sedih karena suami lebih memilih ibunya Terkadang anak menganggap suami anak Berlaku zalim kepada anak Hanya beralasan orang tuanya Padahal Anda juga memiliki hak atas beliau. Nona, suruh Yang pertama, istri punya hak. Jelas istri punya hak. Tinggal pertanyaannya, kita sebagai seorang istri ingin bermain di level mana gitu loh kita ingin berada di level mana kalau kita hanya sebatas ingin menuntut hak kita sebagai istri dan ini berkaitan dengan misalnya hak hubungan intim dan seterusnya ada pembahasannya dalam ilmu fikih dan terjadi khilaf para ulama' dan sebagian keterangan para menyatakan kalau istri benar-benar nuntut itu suami harus berikan namun apakah kita nggak berpikir berada di level yang jauh lebih tinggi dari itu dan meraih pahala dan keutamaan yang lebih besar dan lebih banyak daripada itu Kenapa kita nggak merubah cara melihat kita dan cara berpikir kita dari sibuk menuntut hak kita menjadi men, uh, kita rubah dan menjadikan ini sebagai momentum belajar banyak hal. dan momentum menjadikan rumah tangga sebagai momen perjuangan bersama mencari ridho Allah Jalla wa'ala bukankah ini momentum untuk belajar bersabar Bukankah ini momentum untuk belajar menomor satukan Allah dibanding makhluk? Momen berjauhan dengan suami itu kan momen belajar mendekat kepada Allah. Lebih daripada siapapun. Momen bertawakal kepada Allah karena begitu berjauhan dengan suami ada yang biasanya dikerjakan oleh suami, yang biasanya kita mengandalkan suami dan seringkali itu masuk ke dalam hati kita sekarang nggak bisa dan itulah cara Allah mendidik kita agar hati kita bergantung hanya kepada Allah. Lalu bukankah ini momen belajar birul walidain. Tapi kenapa sih yang lain tuh nggak kepikiran demikian? Bukankah ini keuntungan? Hikmah ipar-ipar kita nggak mikir seperti suami kita adalah keberuntungan karena pahala akan disapu bersih oleh suami kita dan kalau kita ridho kita mensupport kita pun mendapatkan pahala birul walidain kaidah fikih mengatakan layatimul wajib in labihi wajib atau al wasailah akamul makasid sarana hukumnya seperti hukum tujuan kalau kita memberikan fasilitas dan sarana dukungan kepada suami kita kita dapat pahala birul walidanya suami Bukankah ini momen konsolidasi, momen guyup antara suami istri? Momen di mana kita jadikan masalah-masalah kehidupan sebagai kesempatan merasakan suasana perjuangan dengan suami. bukankah hidup yang seperti itu yang berkah sehingga tidak ada tidak ada tidak ada suasana monoton dalam rumah tangga kita bukankah itu yang menguatkan bukankah selalu ada keindahan dalam pertemuan setelah berpisah dalam beberapa waktu selalu ada hati yang dekat atau jantung yang berdebar rindu yang membunca dan bukankah itu mahal dan layak untuk diperjuangkan dibanding hidup bareng Aktivitasnya sama, kira menonton, 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 dan begitu seterusnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita perjuangkan. Dan ini kesempatan. Dan juga ingat al-jaza min jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita dukung suami kita untuk berululidain, balasan tergantung jenis perbuatan. Suami akan dukung kita untuk berululidain. suami akan dukung kita untuk berdoa Dan belum selesai sampai di sana. Nanti Allah akan kasih hidayah. Anak kita akan birul walidain kepada kita. Karena Allah melihat kita birul walidain kepada orang tua kita. Allah ta'ala alam bisawah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Qayyim, keluarga beliau, sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang beliau sayangi, Ustadz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan seluruh jamaah dan yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, saya seorang akhwat 28 tahun belum menikah. Orang tua menyampaikan kepada kakak perempuan saya supaya saya fokus sekali untuk mencari pasangan orang tua selalu mikirkan perkara tentang jodoh saya Ustaz. terkadang mereka sampai sedih karena memikirkan saya yang belum juga menikah apa yang harus saya lakukan Ustaz saya tidak ingin menjadi penyebab orang tua saya sedih karena sekarang saya sedang di Jakarta, orang tua di Sumatera keluarga belum mengenal sunnah dan lingkungan juga minim mengenal sunnah di Jakarta teman-teman hijrah sudah menikah semua dan ikut suami di luar Jakarta sekarang saya merasa sendirian untuk berjuang Ustaz Allah. Sampai saat ini belum mengikuti kajian offline Karena jarak yang lumayan jauh Doakan saya Ustaz semoga Allah memberikan kemudahan Untuk saya dan semua muslim di dunia Amin Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama bahwa uh, Sekali lagi Usia bukan halangan Untuk menikah Bagi seorang wanita Selama Ia Menggunakan konsep Allah subhanahu wa ta'ala dan konsep Allah adalah tawakal kepada Allah doa kepada Rabbul Alamin husnudhan dengan Allah baik sangka lalu yang ketiga, yang berikutnya perbaiki kualitas perbaiki kualitas perbaiki kualitas selama kita fokus memperbaiki kualitas kita kualitas iman kualitas Tauhid kita, kualitas kita sebagai wanita, kualitas emosi, kualitas uh, kematangan, dan kedewasaan, para akhwat dan ibu-ibu sekalian, selalu ada podium bagi para juara, selalu ada podium bagi para juara. Kita berinteraksi dengan Allah. Allah nggak akan zalim. Wa anna laisa bidhallamin lil 'abid. Dan Allah nggak pernah menzalimi hamba-hambanya dalam surat al Imran ayat 182. Oleh karena itu tetap optimis, fokus dan tenangkan orang tua dan jangan menunjukkan kegelisahan. Tenangkan orang tenang ini apa jangan usah khawatir ada Allah ma. dan aku pun juga aku juga menatap ke arah saya dan ini aku lagi persiapan bilang lagi persiapan jadi jangan aku nggak penting, nggak bilang aku aku bisa pahami pesan papa mama atau ayah bunda dan aku juga mengarah ke sana dan aku sedang mempersiapkan semuanya siapkan semuanya Allah taala misalnya saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita dan semoga Allah memberkahi seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan pahala besar bagi ulama-ulama kita, guru-guru kita. Subhanakallah bihamdika ilahi ila anta astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.